di Indonesia kian meningkat. Kasus harian kini bahkan tercatat lebih dari 1.500 kasus setiap harinya. Dengan adanya peningkatan kasus ini, pemerintah kini tengah mengkaji syarat perjalanan untuk diterapkan di bulan Juli nanti. Dan wacana ini mendapat respon dari sejumlah masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, pemerintah berencana membuat vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga jadi syarat perjalanan. Pengelola perusahaan otobus di Terminal Pulau Gebang pada Jumat 24 Juni 2022 mengeluhkan apabila aturan ini hanya berlaku di terminal besar. Pengelola perusahaan otobus menginginkan penerapan syarat perjalanan diberlakukan di seluruh terminal tak terkecuali di Terminal Bayangan. Lantaran menurut mereka, saat pengetatan syarat perjalanan pada tahun lalu diberlakukan, omset perusahaan otobus bisa menurun hingga 75%. Di tengah mulai menggeliatnya ekonomi, termasuk sektor pariwisata dan transportasi sejak Ramadan lalu, pemberlakuan syarat perjalanan dikhawatirkan menghambat laju ekonomi, khususnya menjelang periode libur sekolah pada Juli 2022. Sebenarnya kalau masalah memang syarat-syarat, kami mendukung lah, itu namanya program pemerintah. Cuma yang jadi masalah itu di luaran sana itu dipakai apa tidak. Kalau memang sama-sama dipakai, ya pastinya kita sangat support. Cuma kalau di luaran sana dengan bebasnya, ya kami ya sangat keberatan. Kalau menurut saya sih kurang setuju juga, karena vaksinasi ketiga itu kan belum menyeluruh. Mungkin kalau pertama kedua saya setuju. Paling kita lengkapi dengan antigen, tapi kalau vaksin ketiga itu masih banyak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi ketiga, apalagi orang yang di daerah. Di sisi lain, wacana pemberlakuan syarat perjalanan disambut positif oleh masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan transportasi bus. Menurut mereka, aturan ini akan membuat masyarakat merasa lebih aman saat melakukan perjalanan. Namun, apabila vaksinasi booster nantinya menjadi syarat perjalanan, pemerintah diharapkan untuk menggalakkan vaksinasi booster di sejumlah daerah. Kalau sebagai penumpang bus sebenarnya ya cukup menghambat sih, tapi sebenarnya syarat dengan vaksin 3 kali intinya untuk memacu biar booster semua masyarakat biar lancar lagi, ya itu aman-aman aja. Tapi kalau ya semoga ya pemerintah juga bisa mengarahkan masyarakatnya supaya semua tetap bisa vaksin booster sehingga tidak perlu syarat yang berlibat lagi seperti saat pandemi kemarin gitu. Pandemi kemarin cukup menyulitkan, harus PCR, harus antigen dan sebagainya. Soalnya biar angka COVID menurun juga sih Mbak, soalnya kan kadang kalau hari libur kayak gini kan banyak yang keluar kayak mudik, kayak liburan kayak gitu. Terus kadang juga nggak iniin protokol kesehatan juga. Dengan adanya beragam tanggapan dari masyarakat, akankah kebijakan syarat perjalanan dapat diterapkan di bulan Juli nanti? Dari Jakarta, Rino Anggraini, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan.